ini dia sama ketua dekat di provinsi, ketua di kota, lain-lain. Kita dipertemukan antara dari pihak teman-teman Gojek sama dari pihak dinas perhubungan, dan alhamdulillah ada hasilnya. Kita sama-sama berjanji untuk mencabut laporan di polisian, dan ada pun yang berbentuk kerugian itu nanti dibicarakan secara dia besok dengan korban. Itu mungkin yang paling yang jelas kita sudah sepakat bahwa tidak ada lagi masalah setelahnya ini. Setelah ini rencananya kapan? Cabut laporannya mungkin besok. Besok. Hari Kamis. Melapor yang hari Senin itu hari, dan pada hari ini juga kebetulan Pak Kadis baru ada waktunya untuk ketemu sama teman-teman ojol. Jadi hasil kesepakatan pada hari ini itu adalah dengan jalur damai. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini mereka akan mencabut laporan masing-masing. Alhamdulillah dari kesepakatan hari ini itu tidak ada permintaan ganti rugi. Dari teman-teman Gojek juga sudah menerima. Dari komunitas juga akan menghimbau sama semua anggota-anggotanya yang Gojek dibawa untuk menghimbau sudah selesai masalah, alhamdulillah dengan jalur damai, jadi tidak masalah. Jadi dari teman-teman Gojek juga sudah menanyakan sama Pak Kadis, insya Allah dalam ke depan ini sudah tidak ada kejadian seperti ini karena sama-sama sudah memberikan solusi. Dari solusi dari Gojek juga bilang kalau memang ada punya kita anggota nakal-nakal, silakan foto plat nomor sama foto orangnya akan nanti dilaporkan di Gojek. Begitupun juga dari dinas perhubungan, kalau memang ada anggotanya melakukan hal-hal yang di luar dari kode etik, nah silakan juga lapor ke Pak Kadis langsung menindaklanjuti. Kan tadi ada keluhannya pihak Gojek ini bahwa sulitnya mendapatkan tempat parkir di saat mencabut. Iya. Jadi di luar dari pertemuan hari ini tuh mereka memang dari jauh-jauh hari itu menanyakan tentang bisa tidak kalau setiap pos-pos Gojek itu ada kita disediakan tempat parkir untuk ngumpul di situ saja daripada kita harus parkir pinggir jalan. Saya bilang kayaknya itu punya tugas dari Pak Wali Kota dan DPR sendiri untuk membuat suatu regulasi yang dimana itu halte-halte atau ada satu pos-pos itu yang bisa ditempati oleh mereka. Tapi itu kita akan bahas insya Allah di bulan Desember nanti sampai ke depannya. Karena kita lagi fokus tentang masalah anggaran pokok dulu 2020. Semua anggotanya sekarang tidak boleh harus pakai kekerasan di bawah. Harus cukup dengan menegur saja atau tidak mengarahkan. Karena salah satu tugas dari dinas perhubungan adalah mengayomi pengguna jalan bagaimana mengarahkan, tapi bukan memang kita di sini tidak ada membenarkan namanya kalau ada sampai pemukulan atau dengan hal-hal yang kasar. Tapi insya Allah ke depan sudah tidak ada begini karena dari dua belah pihak sudah memastikan anggota yang tidak ada melakukan.